Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, balik lagi jadi di channel YouTube gue, Matrena dari Penitorian Gondol. Yo teman-teman, hola, welcome back to my channel teman-teman. Jumpa lagi jadi bersama saya Muhammad Renner Pekerian Gondol. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan di episode video kali ini kita masih ingin bermain game Minecraft lagi tentunya teman-teman ya, seperti biasa. Oke teman-teman, oke teman-teman, jadi untuk di episode video kali ini kita ngelanjut di part 2-nya di server Liquid SMP teman-teman ya. Jadi hari ini kita libur ngeportal dulu, libur ngebattle dulu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang suka sambil jangan lupa sekali lagi di support channel ini, caranya gampang banget. Kalian tinggal mengklik tombol yang warna merah bertulisan subscribe, lalu kalian like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga diaktifin tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru atau terupdate dari channel Muhammad Renner Penitorian Gondol teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga kabar teman-teman semua atau para subscribe beren dari Penitorian Gondol selalu sehat walafiat dan rezekinya sudah dilancarkan teman-temannya. Buat yang masih sekolah, semangat sekolahnya teman-temannya untuk belajar daringnya. Jadi untuk tahun 2021 ini tetap semangat teman-temannya. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu teman-teman. Oke teman-teman, jadi hari ini kita, kalian sudah bisa lihat di belakang aku ini ada rumah Renner Penitorian Gondol teman-temannya. Jadi sebelumnya aku udah ngebuat rumah ini bersama Uzeming. Kalian bisa lihat videonya Bang Uzeming ada di pojok kanan layar jejet kalian teman-temannya. Dan hari ini lah malah ketemu galianku. Jadi di sini banyak yang online teman-temannya, ada Rian Gondol, ada Darkness Church, ada Will, dan ada HN Roshid teman-teman. Jadi kita hari ini berempat, ini loginnya Bang Uje ini nggak tahu kayaknya lagi offline teman-teman ya. Dan di sini aku tadi udah buat stone pickaxe teman-temannya, ada diorite, juga, ada raw pork chop teman-temannya. Jadi hari ini kita lanjut di part 2-nya survival Liquid SMP teman-teman. Wow. Let's go, langsung aja teman-temannya kita balik badan dulu. Jadi hari ini kita libur ngeportal dan ngebattle. Jadi buat teman-teman yang mau request juga boleh, silahkan ketik kolom komentar di bawah video ini teman-teman ya. Jadi nanti kita akan adain adu battle lagi dan portal teman-teman ya. Ini kayaknya ada domba, kayaknya kita butuh domba dulu. Oke, kita ambil dagingnya. Kayaknya kita butuh kayu lagi teman-teman ya. Itu tadi Rian Arimendrian Gondol udah buat rumah, kalian mau lihat dulu teman-teman ya. Jadi di videonya Bang Uzeming kemarin itu aku kehilangan rumah teman-teman, lupa aku buatnya di arah mana ya. Nah ini rumah Bang Renner Penitorian Gondol ya, ada tulisannya Bang Muhammad Renner Penitorian YouTuber teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita coba masuk lagi ke dalamnya. Jadi ini tempatnya Bang Renner Penitorian Gondol teman-teman ya. Cuman ada cheese dan isinya pun juga ada apel, ada koal juga teman-temannya, ada papan nama, ada dandelion, ini tanaman, ada tanah juga, ada spruce wood plank teman-teman, ada juga bricks, apa namanya ini, bricks log, ada daging ayam atau raw chicken teman-temannya, ada juga raw pork chop atau daging babi teman-teman. Jadi ini yang Penitorian Gondol makan babi hanya di dunia Minecraft aja teman-teman ya. Ini udah malam pasti zombie-zombie banyak teman-teman ya. Kayaknya aku harus buat pedang dulu teman-teman. Waduh, nggak cukup ini ya. Kayaknya kita butuh batu teman-teman. Nggak ada batu ini. Diorit, kayaknya bisa dijadiin apa ini diorit? Nah, ini bisa jadi tangga teman-teman, bisa jadi pagar pintunya kayaknya ini. Jadi Bang Renner Penitorian Gondol ini buat kolam renang tipis-tipis teman-teman ya. Jadi kita hari ini review-review aja dulu pelan-pelan teman-teman ya. Nah ini ada tangganya, sederhana banget teman-teman. Memang sih belum terlalu jadi pondasinya, ini harus cari kayu lagi teman-teman. Nah ini beda kayu ya. Waduh, duduk salah, sorry. Nah, kayaknya besok pagi kita lanjut cari. Eh, ada zombie teman-teman. Sorry bos, gak bisa bos. Oke nice, meninggoy deh teman-teman ya. Waduh, zombinya bisa masuk ini teman-teman, bahaya ini ya. Ada skeleton juga teman-teman. Waduh, all player sleep. Oh, ada yang tidur teman-teman. Oke deh, kita ikut tidur juga kali ya. Oh, ini ada kasurnya Bang Gondol ini ya. Sorry bos, tidak bisa masuk. Kita coba tidur.
You might not rest with every month through that will never be your best. Bahasa Inggris teman-temannya, jadi ini nggak ada yang tidur. Waduh, dipanah dong aku teman-temannya. Wah bahaya rumahnya Bang Gondol ini teman-teman. Dari jendela aku dipanah sama skeleton, kok nggak bisa one sleep. Bener nih nggak bisa one sleep teman-temannya. Kayaknya harus tidur semua teman-teman ini bubuhannya teman-temannya. Jadi kan karena ada yang nggak online, mungkin berdiri aja di atas kasur, berdiri aja bednya dia apa sih? Berdiri di atas bednya aja. Wow, disuruh berdiri di atas bednya aja. Oh iya pagi teman-teman. Wah luar biasa teman-teman ya. Cuman duduk aja langsung pagi teman-teman. Luar biasa ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat, wah ada skeleton ini teman-teman. Ini harus meninggo ini tangannya Rena di pantrian Gondol ini ya. Ini gak bisa dimaafin teman-teman. Aduh, pencet apa ini aku nih. Oke, meninggo dapat panah kita teman-teman. Wah ada lagi teman-teman. Kayaknya kita butuh panah. Aduh, headshot. Masih mau kamu meninggal zombie ya. Aduh habis teman. Aduh, dia belum tahu aku kan udah terlatih di mode Skywars teman-teman pakai pedang. Sombong amat. Masih berani dia lawan Renari Panitrian Gondol teman-teman ya. Dia belum tahu kemampuan aku bermain pedang atau bermain samurai teman-teman. Aku udah dilajarin sama Rurouni Kenshin teman-teman. Oke, kita lanjut jalan-jalan lagi teman-teman ya. Ini darahnya udah mau, kayaknya kita harus cari batu teman-teman. Ini ada stone big pick axe aku teman-teman ya. Oh sorry, kita cari kayu dulu. Kekurangan kayu tuh atap rumah aku belum ada. Ini bos diamondmu. Wah, bagi-bagi diamond kayaknya itu buahnya Hand Roshi teman-teman ya. Luar biasa, itu rumahnya gede banget rumahnya di atas sana teman-teman ya. Aku ngapain? Kurang cari kayunya dong. Ini kayaknya ngenutupin aja teman-teman ya. Apakah aku mau hancur teman-teman? Nah, beneran hancur udah ya. Kayaknya kita bisin dulu aja daun-daun ini. Nah, semoga cukup buat anu ya. Buat apa namanya? Buat kapak. Kapak kayu cukup mau nggak apa-apa deh. Sementara teman-teman. Ini kenapa ada spider? Oke, kita bunuh. Oke, nice, dapat string. Kita lanjut ngekapak nih teman-teman ya. Oke, ini kalau ada kapak lebih mudah teman-teman. Atau wooden axe. Ya, kita cari kayu. Jadi kita masih kekurangan kayu teman-teman. Itu rumahnya Renai Putrian Gondol belum selesai 100% teman-teman ya. Kayaknya kita cari lagi di sini. Kayaknya sini banyak kayu-kayu teman-teman. Jadi aku tadi buat tuh 266 ya koordinat rumah Renai Putrian Gondol. Coba tahu teman-teman atau teman-teman yang ada di lingkup SMP yang mau jalan-jalan ke rumah Bang Rian boleh. Untung jangan maling teman-teman ya. Nanti maling teman-teman. Itu aku ngumpulin setengah mati teman-teman ya. Ini rame yang join ya. Ada berapa orang sih? Oh tetap masih sama teman-teman. Oke, kita coba itu jendela. Ini harusnya aku kasih kaca teman-teman. Jadi buat bahan kaca di Minecraft ini bahannya apa-apa ya teman-teman. Yang tahu bisa bantu Bang Rian Gondol ketik kolom komentar di bawah video ini teman-teman ya. Aku benar-benar baru terjun di dunia Minecraft ini teman-teman. Di mode survival tentunya teman-teman ya. Ini kekurangan lagi. Oke, kayu tadi. Mana kayu ini? Kayunya kita buat di sini aja. Sorry, salah. Crafting table kan. Nah nih, benar-benar sip, kayunya udah cukup kayaknya teman ya. Kita tinggal bangunan atas ini kita tutup aja teman-teman. Ini juga harusnya kita buat seperti ini teman ya. Kayak mana ya, aku bingung teman-teman. Kayaknya kita taruh dua di sini, dua
Kita enaknya dari atas, teman-teman. Ini kita buat bangunan seperti ini, teman-teman, ya. Oke, jadi sedikit ada ruang jalan gitu, maksud aku, teman-teman. Nah, ini kita lanjut nutup atapnya, teman-teman, ya, biar tidak kehujanan bang gondol ini, teman-teman, ya. Waduh, kalau kehujanan kan bisa sakit juga, teman-teman, ya. Waduh, sorry, salah ini, ya. Itu ada zombie tenggelam, teman-teman, kan bisa di bawah. Ngapain dia nyemplung di situ, teman-teman? Oke, nice. Sip. Halo, jatuh, teman-teman. Oke, jadi. Oke, kita tutupin lagi, teman-teman. Kayaknya udah cukup tuh atapnya nih jadi, teman-teman, ya. Kita tinggal kasih obor atau penerangannya, teman-teman, ya. Oke, kita sudah aman kayaknya, teman-teman, ya. Ini kita hancurin dulu kesalahan, teman-teman, ya. Dan atapnya jadi, ini keren banget, bisa buat bertahan hidup sudah, teman-teman, ya. Kayaknya nggak apa-apa deh itu di situ. Itu ada ayam. Kayaknya kita makan daging lagi, teman-teman. Kita kalau nggak makan bisa meninggal juga nih, teman-teman, ya. Jadi harus usahain cari daging, teman-teman. Terserah daging apa, teman-teman, yang penting jangan daging biawak, ya, teman-teman. Di sini kan bisa buat pintu lagi, teman-teman. Kayaknya bang gondol punya dua pintu, nah, benar, teman-teman, ya. Ini sini buat pintu juga bisa. Wah, keren, cakep, teman-teman, ya. Itu bisa tempat persembunyian juga, teman-teman. Jadi rumah bang gondol ini istimewa, teman-teman, ya. Tidak sembarangan rumah ini. Ini kok dijual bisa 2 miliar, teman-teman. Sombong amat. Iya, jadi ini kita crafting kayunya banyak, teman-teman, ya. Jadi kita kasih kaca di sini 2 jam mungkin nanti, teman-teman, ya. Ini buat, aduh, habis ternyata kayunya, teman-teman. Oh, masih ada 40, bos. Apa dua, satu aja kayaknya cukup, teman-teman, ya. Ini juga satu. Nah, cakep jadi dah, teman-teman, ya. Ini juga 2 juga cukup. 2 kayaknya 2, ah, nih keren dah. Kayaknya di atas kita tutup aja juga, teman-teman. Sorry, salah. Udah, kita hancurin dulu. Di situ kita kasih blok. Kayaknya kita nggak perlu banyak celah. Ini ada banyak angin sudah, teman-teman, ya. Kalau ini kurang, kita akan cari kayu lagi, teman-teman. Jadi hari ini kita cuma jalan-jalan dulu aja, review-review rumah bang gondol, teman-teman, ya. Ini ventilasinya kayaknya cukup deh, cukup. Wah, ada darkness kursen, teman-teman. Halo. Ada bang darkness kursen, teman-teman. Kita ketemu bang darkness ini, ya. Oke, halo. Luar biasa diaktrasi dong. Keren-keren, kita ketemu bang Dark, apa tadi namanya, lupa, teman-teman, susah banget. Bang Darkness Cursel, teman-teman, ya. Luar biasa bang Darkness Cursel, ya. Dia jalan-jalan. Dia kayaknya langsung mau beli rumahnya bang Renner yang gondol nih, harga 2 miliar, teman-teman, ya. Iya. Tapi ini kita belum jual dulu, teman-teman. Kita kan mau buat rumah dulu yang megah di sini, teman-teman, ya. Ini ada kolam renangnya. Siapa yang punya, teman-teman, ya? Tidak ada yang punya selain Bang Renner Vitrian Gondol. Ini kita kayaknya kekurangan kayu lagi. Kita harus cari satu pohon ini dulu, teman-teman, ya. Kita akan crafting buat jaga-jaga atau buat pedang, teman-teman. Oke, ini udah hancur. Tangan aku pegel, teman-teman, ya.
Ternyata X-nya kayaknya hancur, teman-teman. Ini kita harus simpan barang-barang. Oh, benar-benar. Kayaknya situ bisa dijadikan cheese juga, teman-teman ya, tempatnya Bang Gondol. Jalannya ke bawah. Ada Bang Darkness juga tadi itu ya. Enggak nyangka kita ketemu Darkness, teman-teman. Kita banyak daging, teman-teman ya. Ini kita oh iya, lupa tadi di atas kita taruh obor, teman-teman. Ini ada pintu juga, kayaknya kita taruh aja untuk batu. Ada maksudnya ada batu, teman-teman ya. Ini udah mulai malam, sapi-sapi kayaknya mau tiduran, teman-teman ya. Gak apa-apa, kita kayaknya daging udah ada agak cukup, teman-teman ya. Ini kayaknya kasih pintu cakep gak, teman-teman ya. Oh iya, bisa dikasih pintu, teman-teman ya, luar biasa. Kalau aku tutup nggak bisa lewat dong, teman-teman. Aduh, ada aja ya. Tempat mininya di mana tuh? Ditanya tempat mininya tuh, aku gua nggak tahu, teman-teman ya. Oke, insya Allah nih zombie-zombie tidak akan bisa masuk lagi, teman-teman ya. Tidak akan mengganggu Rian Gondol atau Rian Aripan nih, teman-teman. Ini udah cakep banget ini rumahnya. Ini rumahnya tersembunyi banget, teman-teman. Gak ada yang tahu. Nah, ini cara loncat dulu naiknya ya. Siapa yang punya ini ya? Tidak ada, teman-teman. Tadi ini mana nih? Aduh, salah taruh nih. Kita pakai torch, kita taruh di sini aja dulu. Oh, ini lupa ditutup, teman-teman. Astaga. Nice, sudah ketutup. Dan di sini torch juga. Nah, terang, teman-teman ya. Kita tinggal kasih kasur lagi satu. Ada kasur nggak kita, teman-teman ya? Wah, kayaknya kehabisan bed, kita besok pagi aja kayaknya crafting, teman-teman ya. Dan hari ini sampai di sini dulu mungkin video kita membangun atau membenah rumah Rian Gondol di part atau di episode 2 ini, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga diaktifin tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru atau terupdate dari channel Bang Muhammad Rian Gondol, teman-teman ya. Oke, jadi yang mau request portal atau adu battle silahkan aja ketik kolom komentar di bawah video ini. Nanti insya Allah bakalan Bang Rian Gondol buatkan secara random, teman-teman ya. Bagi yang udah nge-request belum aku buatkan, mohon maaf, nanti insya Allah secepatnya aku bakalan buatkan, teman-teman ya. Jadi ini kemarin banyak permintaan juga, Bang, yang kangen Bang Rian Gondol main server Liquid SMP. Jadi hari ini kita buat kontennya main server Liquid SMP, teman-teman ya. Oke, teman-teman, nantikan video-video selanjutnya dari channel Muhammad Rian Gondol, teman-teman. See you, goodbye.